Mengejutkan, demi bahagiakan Lesti Kejora istri tercintanya, Rizky Billar tak peduli harus keluarkan uang banyak dalam pembuatan video klip terbaru Lesti yang berjudul Jauh Dari Sempurna. Hal itu dilakukan Rizky Billar agar video klip yang disutradarai olehnya langsung itu terlihat seperti video lagu internasional bertaraf Hollywood. Tak tanggung-tanggung, menurut penuturan aktor tampan berdarah Minang tersebut, dirinya juga menggandeng beberapa musisi ternama tanah air dan model video klip artis papan atas Indonesia. Ayah Muhammad Leslar Al-Fatih Billar itu berharap single terbaru Lesti ini akan menjadi single tertebes dibandingkan dengan lagu-lagu yang sudah pernah dirilis oleh istrinya selama ini. Menurut bocoran dari beberapa tim yang ikut berkecimpung dalam pemrosesan video klip Jauh Dari Sempurna, Rizky Billar sudah siapkan dana miliaran rupiah untuk menyelesaikan proyek tersebut. Hal itu dilakukan, tak lain dan tak bukan, hanya untuk melihat Lesti senang dan bahagia. Sebelumnya, Lesti Kejora dibuat menangis karena ulah Rizky Billar yang membuatkan lagu untuknya. Ini adalah lagu kedua dari Rizky Billar yang membuat Lesti Kejora meneteskan air mata setelah lagu Kejora. Lagu yang ditulis Rizky Billar ternyata diproduksi khusus untuk sang istri Lesti Kejora. Dibantu musisi Adi Permana sebagai music director dan Rona Fian Kristianto sebagai music arranger, lagu yang ditulis Rizky Billar menjadi megah. Lagu tersebut sampai membuat Lesti Kejora menangis haru ketika baru mendengar alunan musiknya. Diketahui Lesti Kejora menangis haru gara-gara Rizky Billar melakukan satu hal ini. Hal yang dilakukan Rizky Billar tersebut positif karena menghasilkan karya yang dipersembahkan buat istrinya, Lesti Kejora sampai menangis. Ternyata hal yang membuat Lesti Kejora menangis ini karena lagu yang ditulis Rizky Billar. Rizky Billar pilih membuat karya lagu untuk Lesti Kejora setelah dirinya diboikot televisi gara-gara perkara KDRT. Lagu yang ditulis Rizky Billar menggambarkan sebuah kesedihan sampai menyayat hati. Tak ayal, Billar mengaku kalau dia sendiri ikut menangis saat mendengarkan lagu tersebut. Padahal, ia baru mendengarkan musiknya saja namun itu pun sudah berhasil membuatnya terharu. Kabarnya, lagu tersebut akan rilis dalam waktu dekat. Menariknya, lagu ini dipersembahkan secara khusus dari Billar untuk Lesti. Billar pun berterima kasih kepada sang pembuat musik lagu tersebut jadi seindah itu. Ya, usai diboikot untuk tampil di televisi, Billar menunjukkan isyarat akan terjun ke dunia musik. Memang beberapa waktu Billar sempat memamerkan bisnis barunya yakni Leslar Musik. Namun tak hanya berperan sebagai produser, ternyata Billar juga ikut terjun membuat karya yakni dengan menuliskan sebuah lagu. Lewat akun Instagram pribadinya, Rizky Billar memamerkan penggalan lirik lagu yang ditulis sendiri olehnya. Meski belum membocorkan siapa yang akan membawakan lagu yang ditulisnya tersebut.